DPPL DII menggelar kegiatan santunan anak yatim dan duafa kepada masyarakat sekitar PAC Grogol Utara. Acara tersebut merupakan penutup serangkaian kegiatan DPPL DII di bulan Ramadan. Kegiatan berlangsung di Masjid Baitullah Hakim, Kemandoran, Jakarta Selatan. Ketua RW 15 Grogol Utara, Arif Afdal mengapresiasi kepedulian dan perhatian DPPL DII terhadap warganya. Bulan Ramadan adalah bulan baik, bulan penuh berkah, penuh rahmat, yang mana kita dalam merayakan hari kemenangan, hari besar Idul Fitri, kita harus berbagi kepada sesama, kepada apalagi dengan anak yatim, yang mana di hari Lebaran itu, di hari kemenangan itu, mereka juga akan merasakan kebahagiaan bersama. Menurutnya, acara itu membawa keberkahan bagi anak yatim dan duafa. Ia berharap pada tahun mendatang, lebih banyak warga LDII yang berpartisipasi agar santunan yang diberikan meningkat. Sementara itu, Ketua PAC Grogol Utara, Haji Subejan menyampaikan, kegiatan rutin tahunan ini diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan. Selalu setiap bulan puasa, setiap tahunnya kita selalu adakan. Ya kami harapkan semuanya donatur lebih banyak lagi, lebih sukses lagi, jadi bisa menyantuni anak yatim di sekitar. Menurutnya kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama, terutama pada saat bulan Ramadan, ibadah kepada Allah dan membantu sesama harus lebih ditingkatkan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.